Good morning, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi baik. Aduh, biasanya saya ajak Anda ini berwisata di kawasan Bandung, tapi kali ini saya ajak Anda untuk ke wilayah timur kawasan Bandung Raya. Ada satu tempat wisata yang keren banget. Kita akan jajal aneka wahana. Tapi saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat kecil saya. Ada Given dan juga ada Apple. Udah siap kita jalan-jalan ke dalam? Siap. Udah siap kita coba wahana? Ya. Oke, kita langsung ke dalam yuk. Yuk, sama-sama. Warna-warni kastil megah di tempat ini menyambut kedatangan kami begitu masuk ke Taman Bunga sekaligus Taman Rekreasi yang berlokasi di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dengan membeli tiket seharga Rp40.000 per orang, kita sudah bisa eksplor tempat ini. Let's go! Panjang terowongan terhampar untaian bunga berwarna-warni yang membuat teman kecil saya, Given dan Apple, loncat kegirangan saking sukanya. Tak hanya taman bunga, lokasi wisata seluas 8 hektar ini juga memiliki banyak wahana permainan. Gas, langsung saja kami jajal satu persatu. Mulai dari perosotan warna-warni ini nih, kalau ingin naik rainbow slide, kita harus beli tiket seharga Rp20.000 ya. Wahana perosotan ini berdiri di ketinggian 10 meter dan membentang sepanjang 50 meter. Wah, panjang juga ya. Eits, sebelum meluncur, pengunjung wajib pakai helm ya, demi keamanan. 3 ban untuk kami bertiga sudah siap, Apple sudah ada di posisi, Given dan saya juga bersiap dong untuk meluncur. Ketika semua siap, waktunya meluncur. Wah, kami bertiga tak berhenti berteriak melepaskan ketegangan. Next, kita jajal wahana lain yakni biang lala. Namanya juga liburan saat akhir pekan, jadi harus sabar antre ya. Dengan membeli tiket seharga Rp15.000, kita bisa berputar di wahana biang lala dengan ketinggian puncak 35 meter. Dadah, halo semuanya. Kita lagi naik biang lala, ini udah mulai jalan. Aduh, cukup tinggi juga nih. Tapi seru nggak naik biang lala kayak gini? Seru. Kenapa seru? Seru lagi kalau cepet muterannya. Oh, iya. Di sini kami juga mencoba menjajal wahana lain seperti flying bee, flying tower, dan berkunjung ke Taman Kelinci. Pengunjung bisa berinteraksi dengan lebih dari 20 ekor kelinci yang bisa bebas kita kasih makan, mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang besar. Tuh, Given dan Apple anteng banget pegang-pegang kelinci. Kenapa suka kelinci? Karena ini imut, aku suka karena ini. Karena imut ya? Ini kalau misalkan gendong yang gedenya berani nggak? Berani, tapi kalau dia takut yang lama. Iya, udah jangan dipaksa. Oh gitu, kalau kucingnya takut jangan dipaksa. Koko juga suka? Suka. Yang ini suka ya? Imut. Imut. Aku kasih namanya si Grey. Si Grey. Oke, kita kasih makan lagi yuk yang lain yuk, karena yang kedua ini udah kenyang kayaknya nih. Kita bertiga juga gak mau ketinggalan mencoba video 360 derajat yang diiringi lagu. Nih hasilnya. Sejak 2022, objek wisata ini mampu menerima kunjungan sebanyak 10.000 orang per hari. Dengan total 28 wahana yang bisa dinikmati pengunjung, mulai dari yang ramah anak sampai yang ekstrim. Untuk keamanan, kita biasa mengadakan cek untuk arah DPC untuk bagian pengamanan juga dan juga maintenance. Ini di kita setiap pagi mengecek setiap wahana yang ada di Jans Park. Jadi untuk keamanan tersendiri pastinya udah aman. Puas bermain, waktunya kami bertiga isi perut dong. Berjarak sekitar 10 km, tepatnya di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, terdapat rumah makan berkonsep outdoor yang udara sejuknya langsung menyambut kami. Aneka makanan khas Sunda tersedia, mulai dari ayam bakar, ikan bakar, karedok, lengkap dengan nasi liwet. Nah, yang menarik, nasi liwet di sini memiliki beragam warna, ada yang putih, merah, dan hijau. Aneka makanan di sini dibanderol mulai dari Rp10.000 sampai Rp45.000 setiap porsinya. Cukup terjangkau kan? Selamat makan! Nuansa Sunda makin terasa karena kami menikmatinya di atas saung berbahan bambu yang sangat identik dengan budaya Sunda.
Berdiri sejak 2018, rumah makan Sunda ini selalu ramai terutama saat akhir pekan. Awalnya kita bangun ini ingin memadukan unsur Sunda dengan alam sekitar gitu. Jadi emang pengen melestarikan budaya Sunda salah satunya di bidang kuliner ini gitu. Oh ya, dari sini kita juga bisa menikmati pemandangan Sumedang 360 derajat dengan sederet view gunung di Kota Tahu ini. Seperti Gunung Manglayang, Gunung Jambu, Gunung Gelis, dan Gunung Cipelah. Sayang sih kalau momen ini gak diabadikan. Bagi yang membawa anak, Anda juga bisa menikmati wahana beca mini ini di lintasan yang sudah disiapkan. Meskipun agak berat, tetapi tetap seru. Sampai-sampai kita bertiga ketagihan. Yuk kita kayu lagi. Menikmati pemandangan alam Sumedang ditambah dengan sedikit tadi bermain becak bersama Given dan juga Apple menjadi akhir perjalanan saya berlibur di Kabupaten Sumedang. Seru ya Given ya? Seru. Apa yang paling seru Apple? Bermain wahana tadi ya? Mau lagi? Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Anda ketika berkunjung ke Kabupaten Sumedang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat. Sampai jumpa, ayo kita dorong lagi. Woo.